salam dari Pak Dayat. Salam sayang. Ya Allah. Ojo lali di subrek yo. Assalamualaikum semuanya. Selamat kembali ke channel ini. Bagi kalian semua sudah sebantu support dukung us juga channel ini. Jutaan terima kasih ucapkan. Oke, kalau kalian yang baru yang masih belum gabung sama Edizai Nuri TV. Aduh, lagi ngapain? Tunggu lagi apa dong? Ayo bantu dengan tekan butang subscribe. Nah, subscribe itu kalian gratis aja, geng. Oke, okay, seperti biasanya sebelum us mula, oke, okay, us ingin mendoakan buat siapa saja yang menonton video us kali ini agar dikurniakan dengan limpah rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang berkat, rezeki yang diridhai, dipermudahkan segala urusan pekerjaan dan urusan harian, diberikan keberkatan dalam kehidupan dan dimakbulkan setiap impian. Insyaallah. Amin. Oke, hari ini Azna react satu lagi video daripada channel yang As paling suka, itu channel Mas Keso. Oke, kali ini kita melihat kocak katanya deretan tingkah nenek-nenek ngakak abis. Nenek siapa pula yang masuk dia? Ah, jangan nenek aku sudah. Oke, ingin lihat apakah hasil aslinya? Yuk, ikut Azna react. Yuk. Oke, okay, udah siap semuanya? Yuk, kita mulai. Bismillah. Beda salam, Bian. Salam dari Pak Dayat. Salam sayang. Ya Allah. Ya Allah. Aduh. Nenek ini dapat salam dari di video-video sebelumnya kita udah pernah bahas kakek-kakek, bro. Kali ini giliran nenek-nenek dong. Yailah, meskipun Allah usianya sudah tidak muda lagi, sosok yang satu ini nggak kalah sama yang muda, mulai dari tingkahnya sampai penampilannya. Di video kali ini Mas Endo setelah merangkum deretan aksi kocak nenek-nenek bikin tepuk jidat. Langsung simak aja deh videonya. Nenek, aduh, nenek ngakak. Nenek ngakak. Ya Allah, ini kenapa bu? Bu sabar-sabar, Nek. Kita awali dengan video nenek-nenek yang lagi main game pakai HP cucunya. Kebetulan nenek yang udah feluban ini lagi main game Talking Angela, bro. Dan akibat dengar suara Angela, Angelanya yang comel, ini si nenek sampai ngabrut. Talking Angela kan lagi ikut. Gak jadi makan cucunya. Ya Allah, ini ngerjain si neneknya. Sakit lemak gue. Ini Mas Deso, ya Allah. Ini kayak bebek pula. Nasihati nenek. Nasihati nenek. Oh. Yang namanya anak itu dimana-mana pasti sayang sama orang tuanya, bro. Dan jika orang tua melakukan kesalahan, kita sebagai anak wajib untuk mengingatkan. Ya, meskipun terkadang ada juga orang tua yang gak mau denger sih. Salah satu contohnya ya kayak gini. Yo banjir 2 meter roti. Ayo. Rasak ini gini banjir kayak gini orang ngerti. Eh. Ngapa? Ojong rokok baik. Pak ojong rokok baik, peteng di nor. Ojong rokok baik. Tak antem dasmu nu pak ni ora rewel. Nasihat teman dengar. Ngapa? Ojong rokok baik. Pak ojong rokok baik, peteng di nor. Ojong rokok baik. Tak antem dasmu nu pak ni ora rewel. Kok rewel? Gugup. Oh, gugup.
Saat berada di atas panggung, siapapun pasti pernah mengalami rasa gugup, tak terkecuali dengan nenek yang satu ini. Ditanyain asal negaranya dari mana, si nenek ini malah jawab Indosiar. Dikirain ditanya nama ikan kali ya. Emang ada ikan Indosiar? Ada dong, Pak De. Ini buktinya. Sebutkan 10 nama ikan. Udah. Indosiar. 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 Kok ikan Indosiar? Kalijurang, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, negara Indonesia. Indonesia. Ya, Pancasila satu. Pancasila, ketuhanan yang maha esa. Hebat. Oh, hebat. Ya Allah. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pinter. Tiga. Pengadilan agama. Lama mau kawin lagi ya. Empat. Kerakyatan dipimpin oleh lurah. Sama lurah. Kok lurah? Kalah ke bupati, Pak Lurah. Kerakyatan dipimpin lurah. Lima. Pergi haji. Kalau pergi rukun Islam pula. Nabi lahir di mana? Di Mekah. Dimakamin di mana? Di Madinah. Mak mau di mana? Mau di Mekah. Jauh amat, terus siapa yang ngegotong? Iya, Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Agustus. Allah. 12 Rabiul Awal. Sampai ke 12 Agustus. Udah, nah, jangan nanya gue lagi, Neng. Karena tanda-tanda kita bakal mati ada 3. Ada berapa? 4. 3. Allahu Akbar. Apa Allah yang pertama, Ma? Syahadat, salat, puasa. Itu rukun Islam. Akibat cemburu pula. Cinta itu nggak mandang yang namanya usia, bro. Mau yang muda kek, yang tua kek, kalau pasangannya main mata sama orang lain ya tetap cemburu. Kalian lihat deh si nenek ini. Karena si kakek sibuk nyawer biduan yang aduhai ini, si nenek sampai ngambek dan nggak mau dipegang. Aroma-aromanya sih si kakek ntar malam tidur di luar kayaknya. Tidur di luar aja kek kakek ini ya. Udah, jangan pegang gue. Aduh, bapak siapa ini? Sawer, Pak, sawer. Aduh, ibunya nunggu tuh di bawah. Aduh, takutnya aku. Ya kan, udah dibilang tadi. Gak kena katanya. Aku ditambah kaku ngopi tapi ngelirik bakule. Sabar, tenang bu. Dikunci udah. Mohon maaf aja, Pak. Masak telur. Buat anak rumahan kayak saya, masak telur merupakan hal yang biasa. Karena selain praktis, masak telur juga mudah. Tinggal masukin ke minyak panas, beres. Palingan juga ditambah garam sedikit. Yang pengen saya tanyain, ini telurnya si nenek kok malah dikasih sabun cuci piring gini ya? Ya biar Allah. Kumannya hilang lah. Masa iya sih? Kumannya yang ilang. Ada bukan nyawa kumannya, malah ilang. Nyawanya yang hilang. Ini masaknya pakai apa? Enggak apa-apa, Mbak. Pakai ini ya, minyak ini ya? Iya. Ini minyak itu jadi telur hijau ya? Iya tuh. Enggak apa makannya, Kak. Nenek Allah, itu bukan minyak goreng, Mak. Ketika saya ketemu, disitulah saya berkata, "Bang! Bang! Bang!" Astagfirullahaladzim. Jangan ikut ya.
Nanti kita saksikan tingkah nenek-nenek ya, walaupun udah apa, udah berusia gitu, kita harus sentiasa hormat nenek-nenek, dan kelakuan mereka tuh kadang-kadang ya gitulah, ngundang tawa kita kan. Tadi nenek yang ditanya kan apa Pancasila, nah dijawabnya rukun Islam gitu kan. Nah tadi neneknya lagi goreng telur, nah telurnya hijau, kenapa? Itu bukan minyak goreng nek, itu sabun basuh pinggan. Dan itu kita saksikan begitu apa, lucu sekali ya tingkah-tingkah nenek-nenek ini yang lagi marah lagi karena apa suaminya lagi nyawer apa penyanyi gitu kan, lagi dimarah dan sebagainya, merajuk gitu. Dan ya itu adalah aksi normal seorang wanita walaupun berapa usianya. Oke lah, begitulah kita saksikan begitu. Kalau kita ingin rasa stres atau apa aja, nonton aja video-video kayak gini, bisa hilang stresnya ya. Oke, sampai sini dulu video reactioners untuk kali ini. Bila kalian telah nonton bareng dengan As, ketawa bareng dengan As juga, jutaan terima kasih ucapkan. Kita jumpa ketemu lagi insyaallah. Jumpa ketemu pun boleh juga ya. Kita ketemu dan jumpa lagi di lain videonya insyaallah. Assalamualaikum semua. Dadah.